Halo Sobat Reka, apa kabar? Jumpa lagi di channel Rancang Reka Ruang. Kali ini kita akan membahas sebuah desain rumah dengan style tropical modern yang berlokasi di Tasik, Jawa Barat, yaitu PDY House. Bangunan ini sebenarnya merupakan sebuah rumah satu lantai. Namun, untuk merespon kontur tanah site, maka desain rumah menjadi mirip rumah dua lantai. Konsep yang diinginkan oleh klien untuk bangunan ini yaitu tropical modern dengan bukaan-bukaan yang besar untuk memaksimalkan visual dan penghawaan alami. Sedangkan untuk kebutuhan ruangannya terdiri dari taman, carport, ruang komunal, ruang santai, dua ruang tidur, satu kamar mandi, dapur, ruang makan, dan teras. Untuk bentuk atapnya, kami gunakan atap UPVC dengan kemiringan yang landai. Dan kami cover dengan dinding simetris untuk memperkuat kesan modern. Nah, bagi Sobat Reka yang belum subscribe channel Rancang Reka Ruang, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pada beberapa bagian bangunan, kami gunakan atap dak untuk mempertimbangkan proporsi massa bangunan. Ruang-ruang yang kami desain ini memiliki bukaan yang baik karena langsung mengarah keluar untuk memaksimalkan penghawaan alami bangunan. Fasad bangunan kami desain simple dengan menggunakan bentuk-bentuk simetris vertikal dan horizontal. Untuk kesan modern, kami padukan warna kontras antara warna hitam dari logam dan raw material. Penggunaan bukaan-bukaan kaca besar dapat memunculkan kesan modern dan memaksimalkan penghawaan alami serta memperkuat konsep tropical pada bangunan ini. Ornamen yang digunakan pun tidak terlalu banyak. Penggunaan roster dan conwood dengan bentuk yang simple kami aplikasikan pada beberapa bagian. Terdapat juga pot tanaman dari beton pada tangga masuk bangunan untuk memunculkan kesan sejuk. Area taman kami desain dengan bentuk yang simple dan terbuka agar memunculkan kesan ruang yang luas. Tidak lupa juga kami menambahkan elemen air untuk membuat area taman ini semakin sejuk. Pintu-pintu utama yang langsung terkoneksi ke area luar kami desain simple dengan ukuran yang besar. Sedangkan untuk pintu-pintu yang lain kami desain setema dengan pintu utama namun menggunakan material berbeda
yaitu aluminium. Hal ini karena ukurannya yang tidak terlalu besar. Bukaan jendela juga kami beri ukuran yang besar dan bentuk simpel dari aluminium. Hal ini sengaja kami pilih karena lebih tahan cuaca, perawatannya mudah, awet, dan kesan modern dari bangunan dapat lebih terasa. Demikian pembahasan kali ini mengenai BDY House, sebuah bangunan dengan konsep tropical modern. Semoga dapat menginspirasi sobat Reka sekalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye!